20 tahun sudah PT Natural Nusantara atau NASA yang kita cinta. Bisnis NASA adalah merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat ideal untuk Anda tangkap. Sukses adalah sebuah keberhasilan meraih apa yang Anda inginkan. Cara mudah untuk sukses di NASA adalah Anda tinggal mengcopy mereka-mereka yang sudah sukses di bisnis NASA. Eksistensi tentang keberadaan NASA yang telah memberikan kontribusi positif dengan peningkatan kualitas diri dari orang yang tergabung di dalamnya, dengan peningkatan pola pikir, sikap mental, pendidikan, dan juga kesejahteraan. Kini, NASA bertransformasi. Karya anak bangsa untuk Nusantara menuju karya anak bangsa untuk dunia. Saya telah menjadi saksi dari kesuksesan NASA. Satu persatu impian kami terwujud bersama NASA. Apakah Anda ingin seperti kami? Ada satu kesempatan untuk mewujudkan hal itu. Inilah peluang bagi masyarakat yang ingin menjadi pengusaha tanpa syarat yang rumit, sulit, dan mahal. Untuk menjadi pengusaha di bisnis NASA. Mari, sebagai generasi muda yang berprestasi dan memiliki daya juang tinggi. Sekarang, giliran Anda untuk juga bisa sukses di NASA. Temukan jawabannya di NASA Convention yang keempat. Siapkan diri Anda untuk hadir di NASA Convention keempat. Peluang untuk hadir di NASA Convention 4 tidak akan terulang. Saya tunggu kedatangan Anda semua. Bawa pasukan Anda sebanyak-banyaknya di acara besar. Karena ini adalah kesempatan paling berharga. Untuk belajar secara langsung. Kepada leader NASA yang sudah terbukti mensukseskan banyak orang. Mari. 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 Sinar diri lebih kuat, bangkit lebih hebat. Jadilah bagian sejarah transformasi NASA. Sampai jumpa di NASA Convention 4. Menjalankan bisnis ini, Anda mendapatkan ilmu yang jarang sekali Anda dapatkan di bangku sekolah dari mulai nol sampai perguruan tinggi. Mungkin ada sedikit saya tambahkan beberapa hal yang perlu Anda pahami mengenai poin Anda menjalankan bisnis network marketing. Jadi kalau Anda membangun bisnis MLM ini, saya pikir tidak hanya masalah uang saja. Kalau mengenai uang, saya kira banyak sekali peluang-peluang yang kita tawarkan. Saya ingin untuk mengajak Anda untuk berpikir. Jadi ini berpikir mengenai kualitas dari penghasilan yang Anda terima. Ya, sehingga Anda nanti sedikit banyak akan memiliki pertimbangan untuk berbisnis dengan yang namanya multilevel. Karena yang namanya multilevel itu enaknya itu digandakan, ya, pahalanya digandakan, dosanya yuk digandakan. Coba sekarang kita prinsip ya, prinsip Anda membangun bisnis multilevel, karena harus hati-hati ya.
Jadi ini kan gambar sebuah organisasi kan seperti ini. Ya, kita buat sederhana seperti namanya duplikasi. Nah, sekarang Anda kan ingin dapat royalti kan? Ya, atau penghasilan. Nah, pertanyaannya seberapa kualitas dari penghasilan Anda? Bukan kita tidak ngomong masalah berapa banyak dulu, kita ngomong bagaimana kualitas daripada penghasilan Anda. Nah, salah satu alasan saya tertarik di bisnis NASA ini karena orang dalam organisasi ini itu dapat dikatakan tidak ada yang dirugikan. Ya, mungkin untuk yang baru, yang lama mungkin sering ya. Kita lihat di sini, katakanlah ini sponsor, ini upline Anda. Ya, upline Anda mengajak sponsor Anda. Ya. Sponsornya satu, mungkin upline ini banyak ya. Kemudian ini sini Anda. Ya, di sini downline Anda. Lalu di sini ada konsumen. Nah, sekarang kita contoh kasus untuk produk pertanian. Ya, yang kita buat sederhana. Konsumen membeli produk harganya Rp30.000. Ya, misalkan POC NASA misalkan. Otomatis dia membeli kan tidak mungkin dibiarkan di lemari kan, mesti dipakai kan? Karena banyak juga orang yang beli harganya numpuk di lemari Bivet itu banyak sekali ya. Nah, 30 ini rata-rata dengan kondisi yang normal ini akan bisa membantu menaikkan dari mulai katakanlah 700 kilo gabah menjadi katakanlah 800 kilo gabah. Berarti ada tambahan 100 kilogram. Kalau dikalikan dengan harga gabah Rp2.000, berarti petani mendapatkan tambahan Rp200.000 ya, dikurangi untuk pembelian POC NASA katakanlah 50.000 ya, masih 150.000. Ini merupakan keuntungan petani ketika membeli satu POC NASA. Ini yang bisa dihitung, kalau kristalnya kan susah ngitungnya ya. Karena wah jadi enak regane piro gitu. Ono sing regane mung 1.000, ono sing 1.000 gitu ya. Enggak bisa dihargai. Kalau ini kita berarti satu POC NASA 150.000. Ini keuntungan yang dapat dari petani. Lalu downline Anda ini menjual ke petani berapa keuntungannya? 5.000. Anda dapat dari downline Anda tergantung selisih peringkatnya. Kalau misalkan Anda sebagai seorang manajer 15%, downline Anda adalah misalkan baru saja bergabung 6%, berarti ada selisih, katakanlah bukan 6% ya, dia sudah bergabung katakanlah 9% ya. Nah, di sini Anda mendapatkan 6% dari BV-nya 10.000, dapat berapa? Rp600. Sponsor Anda kebetulan silver. Silver ini 19%, selisihnya 4% kali 10.000 BV-nya dapat Rp400. Upline Anda mungkin rata-rata dapat Rp300 misalkan saja. Nah, dari komposisi ini siapa yang paling mendapatkan keuntungan? Ya, konsumen, yaitu para petani. Nah, katakanlah di sini posisi Anda sebagai seorang upline dengan nilai katakanlah Rp300, ini akan membawa dampak keuntungan kepada petani senilai Rp150.000. Berarti setiap Rp1 yang Anda terima ini akan membawa kemanfaatan, ini dicoret, ini 3, coret jadi 5, Rp500. Satu rupiah rezeki yang Anda terima, ini membawa rezeki yang lainnya Rp500. Artinya kalau Anda mendapatkan penghasilan 1 juta, berarti kalikan kan, ada petani atau ada pihak lain yang diuntungkan karena prestasi Anda senilai 500 juta. Nah, kalau Anda punya penghasilan
mungkin 3 tahun yang akan datang 10 juta royalti ya, di luar laba eceran. Anda bisa bayangkan Anda menyumbang 5 miliar. Ini yang keuntungan yang didapat dari aktivitas Anda. Nah, ini sama dengan konsepnya Robert, konsepnya Tung Desemaringin, yaitu pengusaha ya, yang dicerahkan dan mencerahkan. Nah, ini yang sebenarnya ini luar biasa, di mana di sini royalti identik dengan pahala yang Anda terima karena memberi manfaat kepada orang lain. Yaitu adalah royalti atau pahala yang digandakan. Nah, sekarang kita lihat konsep yang nanti Anda bisa menilai sendiri ya. Yang penting itu ketika orang membeli sesuatu, itu alasannya apa? Lalu produknya digunakan teman-teman, struktur terakhir kan konsumen. Apa ya contohnya ya? Es pulsa, es gampang, pulsa. Ya, pulsa. Anda mendaftar Rp200.000. Ya, contoh aja ini. Ya. Istighfar enggak pergi. Kemudian mungkin Anda yang sudah ikut, mungkin kira-kira Anda dapat berapa pulsanya dengan Rp200.000? 30.000. Oke, 30.000. Ya, berarti ada 170.000. Sekarang Anda misalkan di sini Anda 70 daftar 200.000. Tapi dapat pulsa cuma 30.000. Nah, misalkan saja sak dunyo iku wis melu kabeh, terakhir jenengan. Ya ta? Nah, berarti kalau ini berarti kan stuck on, berhenti kan? Anda mengalami kerugian 170.000. Ya. Nah, ini pun juga masih rugi karena belum kembali modal. Ya ta? Ini babuk. Ya. Ini dapat untung. Nah, berarti di sini satu orang dapat keuntungan, berapa orang yang dirugikan? Ya, banyak mah tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. 1 banding 14. Ya, kembali modal berarti kan bonusnya ya ini keuntungannya katakanlah Rp100.000. Nah, Anda bisa lihat, kalau Anda mendapatkan bonus Rp100.000, berarti ada 14 yang jadi korban. Lana entuk BMW. Ya toh, harganya katakanlah 1M, misalkan saja. Nah, tinggal nambah itu ini. Berapa? 2345. 2345. Nah, berarti ada 140.000 yang jadi korban. Nah, ini namanya dosa yang digandakan. Kalau Anda ikut bisnis pulsa, silakan ikut yang menggunakan deposit, ya. Saya juga ikut karena kebetulan anak-anak saya pakai XL, istri saya pakai Simpati. Saya juga menggunakan 3 nomor. Lalu ada yang menggunakan fleksi, yang daripada beli ledak mandek nang pinggir jalan di konter pulsa, ya mendingan saya deposit. Saya deposit uang Rp300.000. Dan tidak hilang Rp300.000 ini. Rp300.000 itu ya saya manfaatkan ya betul-betul Rp300.000. Saya kirim ke istri saya 100, kirim anak saya 100, kirim saya 100, ya memang betul dapat itu. Bahkan kadang-kadang saya bisa jual. Kalau anda mau yang gak kehabisan pulsa, nanti beli ke saya, gak apa-apa. Ya.
Ya, yang 100 ribu saya jual 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 1000 ini badi saya udah. Nah itu murni apa yang anda keluarkan itu memang betul-betul mendapatkan produk senilai apa yang anda keluarkan nilainya. Ini sama saja dengan anda memiliki bisnis counter di handphone anda. Itu boleh, silakan. Ya, konsekuensinya memang bonusnya kecil. Kalau ini ada yang ngisi ini ya mong selawe rupiah. Ya kan? Tapi yang kita lihat bukan ininya, tapi nilai kepraktisannya. Ya, nilainya anak saya pas kehabisan uang di sekolah, ya, dia telepon ke rumah, "Pak, tolong diisi pulsa saya." Oke, tak isi pulsanya. Ya, bisa macam-macam ngisinya dari mulai XL sampai Mentari sampai macam-macam. Nah, itu silakan. Dan ini tidak hanya pulsa saja. Model seperti ini tidak hanya, biasanya sistemnya kanan kiri seimbang. Nah, biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini monggo bagi yang sudah terlanjur cepat-cepat beristighfar. Ndak ora guna le poso. Ya, dan ini tidak hanya pulsa saja, yang lainnya juga demikian. Ya, misalkan saja kasus anda bergabung, ya, kemudian okay, ini katakanlah bergabung dengan nilai katakanlah 500 ribu rupiah, lalu dapat produk X. Pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang yang bergabung, kapan anda kembali bisa mengembalikan modal anda? Aktivitas sehari-hari bikin tenggorokan gatal dan bau mulut. Tenang, aku ada solusinya. Cukup dengan berkumur-kumur selama 15-30 detik. Bantu atasi masalah tenggorokan dan mulut. Dengan sensasi dingin yang segar, bantu hilangkan kuman dalam mulut. Bikin hari-harimu jadi menyenangkan. Langkah pertama kami, atasi semua permasalahan mulut dan gigi. Sun Propolis, atasi 3 masalah dengan 1 solusi. Viwan adalah produk terbaik untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Terbuat dari 19 macam ekstrak buah dan sayur yang diolah dengan teknologi canggih saat ini sehingga menghasilkan sebuah produk herbal yang sangat dibutuhkan semua orang. Apa beda Viwan dengan produk detox yang lain? Produk Viwan ini merupakan produk yang diformulasikan khusus untuk membersihkan saluran pencernaan tetapi tidak mengakibatkan efek sakit perut seperti kebanyakan produk detox lainnya. Perbedaan Viwan dengan produk detox yang lain antara lain, Viwan mengandung 19 bahan utama dari serat alami seperti spirulina, ekstrak buah dan sayur yang kaya akan antioksidan. Viwan mengandung pemanis alami stevia yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kombinasi bahan alami yang berkhasiat membuang toksin dan membuang lemak jahat dalam darah. Viwan terbukti aman dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan. Viwan dapat menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. Viwan dapat memperbaiki keseimbangan hormonal dan vitalitas pada pria dan wanita. Viwan dapat meredakan keluhan sakit lambung seperti mah dan asam lambung yang tinggi. Viwan dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Viwan dapat dikonsumsi pada saat haid dan memperbaiki siklus menstruasi atau haid. Organik kristal ini, tanaman selada saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani mikrogreen sangat puas menggunakan pupuk organik Green Star
Terbukti tanaman saya semakin sehat dan hasilnya semakin meningkat. Tanaman tarakon saya semakin subur dan hijau setelah menggunakan Green Star. Green Star, pupuk organik sepuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian. Tanaman jeruk saya semakin banyak buahnya dan sehat. Semenjak pakai Fritop, tanaman melon saya semakin sehat karena tercukupi nutrisinya. Buah Fritop diformulasikan khusus untuk mempercepat dan memperbanyak pembuahan dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. BSA bagus, bikin anakan padi makin banyak. Jos. Biang subur alami, pupuk organik padat, biangnya pupuk organik cair yang terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian dan telah terdaftar di Departemen Pertanian. Yang utama.